لا حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام وسلم شم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى محفظ dan memusnahkan riba, yang menghilangkan berkahnya dan merosak harta yang didapat melalui riba. Merosak itu hissi atau maknawi, zahir ataupun pada maknanya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Ta'ala menyuburkan, menambah dan menumbuhkan harta yang darinya dikeluarkan, iaitulah sadaqat, dan melipat gandakan pahala serta memberi barakah kepada orang yang mengeluarkannya. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Nabi Hurairah dengan lafaz dia daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan benda Allah SWT yang bertajalli dengan tajalli yang jelas, benda Allah Ta'ala la yuhibbu kulla kafarin, tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, menutupi dan tetap menghalalkan yang haram itu. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kufur dengan kekal dalam kekufuran dia dan mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang haram dihalal, yang halal diharamkan. Sebaliknya Allah Taala merahmati orang yang melakukan kerja baik. Jadi cerita dulu, satu orang bukan Islam, ini cerita di Kedah ni, dia tengok makna orang keluar zakat, dia kata tak kurang, dia pun keluar juga. Lepas tu balik dia sukat, oh betul lah tak ada kurang gitu. Betul anak tunjukkan ya. Dia sukat, dia punya makna tanaman padi dia, kemudian cukup dia tanya lah berapa cukup nisab dia, dia keluar, dia bagi. Lepas tu balik dia test itu, dia sukat balik, dia kata tak ada kurang, betul gitu. Betul lah tak nak bagi, nak lebih pun tak apa, itu hak dia kan. Cuma kalau dia bagi dia ikutlah tak kurang tu segi keberkatan atau segi betul zahir, tu hak Allah Ta'ala. Dia makna kuasa atas segala sesuatu, dia yang puji. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asimin,
Allah Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran sehingga dia mati dalam kufur. Kemudian menutupi dan tetap menghalalkan yang haram. Itu mana golongan yang la yuhib, Al-Tanah tak kasih. Ya. Kekal kapi, kemudian tutup. Dan tetap mana menghalalkan yang haram. Dan selalu buat berbuat dosa dengan melakukan larangan dan meninggalkan perintah. Itu mana asim. Ismun mana asim, orang yang mengerjakan dosa. Asam. Jamak. Innal ladzina amanu labbaik. Innal ladzina amanu, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Al-Wahidul Qahhar, Al-Ahadul Al-Fardul Witr. Dalam zatnya Allah Taala yang wahid, yang tunggal, lagi pula yang maha keras, tunggal dia. Ya, dalam mana ketunggalan Al-Witr. Witr mana tunggal dalam zatnya. Dan pula beriman pula kepada semua rasul yang utus dari sisinya, serta kepada semua yang dibawa oleh rasul alaihi wassalatu wassalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alim, amilu salihat, orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan mengerjakan semua kebajikan, mana amal salih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan terutama mereka itulah aqimus salah, wa aqimus salah, dan terutama mereka itu ialah aqimus salah, mendirikan akan sembahyang. Sembahyang didatangkan dengan apa? Aqama yuqimu iqamah. Apa makna mendirikan sembahyang? Itiyanuha bisyara itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Mereka mendatangkan akan sembahyang tadi dengan segala syaratnya, segala rukunnya, zahirnya dan batinnya. Itu mana orang mendatangkan, mendirikan sembahyang. Bukan buat-buat sembahyang. Orang kalau tak belajar, dia buat-buat sembahyang. Rupa sembahyang dia sama sekalipun. Tapi kalau ditanya je, dia tak tahu. Ya, tu dia hurai. Atau dia i'rab, macam i'rab nahu lah kan. Rokok dia sembahyang apa hukum dia? Sujud apa hukum dia? Fatihah apa hukum dia? Contohnya. Maka dia gagal menjawab. Ya, kata-kata Fatihah rukun ke sunat? Fatihah sunat kot. Menandakan dia tak tahu. Maksudnya bila dia ibadat, dia bina atas dasar dia tak reti, dia ikut-ikut. Itu makna dia buat-buat sembahyang. Maka orang macam ni kata Imam Ghazali, ia tak sah sembahyang dia. Ya. Man jahila bikafiyat sulu wa salat lam tasiha salatu wa in sadifal haq. Man salla jahilan bikaifiyatil wudu wa salat. Pada siapa yang sembahyang sedangkan dia tidak mengetahui, jahil, tidak mengetahui kaifiat wudu, kaifiat sembahyang, dia tak tahu, diikut-ikut kan. Ya, maka lam tasiha salatu, sembahyang dia tidak sah. Wa in sadifal haq, walaupun membetuli sebenar, nampak sama, tak ada apa. Ya, tapi dia buat tu bukan didasarkan atas pengetahuan, bahkan dia tiru-tiru je. Ha, nak tahu tu tanya, bertanya rukun tu pecah-pecah kan, dia tak tahu macam mana, dia tak mengaji, dia ikut. Lepas tu tak bawa datang ya fa'alu salat, dia buat aqimus salat, dirikan agar sembahyang. Maksudnya di sembahyang dia mendatangkan sembahyang tu atas wajah yang dituntut zahir dan batin dia. Baru dia mengetahui, memahami syarat rukunnya zahir dan batin. Ini konteks mana apa ni? Dengan Tuhan. Hablum minallah. Wa atuz zakah. Dan mereka menunaikan akan zakat yang diwajibkan atas mereka dalam harta ni. Ya, ni zakat harta.
Tapi sini tak sebut harta, sini sebut zakat umum. Semua zakat maksudlah. Zakat simpanan, zakat harta benda, zakat per apa, tanaman, ternakan dan sebagainya. Mana dia mengeluarkan zakat itu lambang dia mentaati perintah Ta'ala dan membuang, mengajar atau ajar kita, buang hubud dunia daripada kalbi kita, itu kasih kepada dunia. Dan menunaikan zakat yang diwajibkan atas mereka itu di dalam maknanya hartanya. Maka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka mendapat pahala ganjaran di sisi Allah SWT. Maka kalau ganjaran pahala di sisi Tuhan, masya Allah, ya, amat besar, tidak terganda dan tidak boleh dibandingkan dengan apa yang kita dapat di dunia yang terlalu sedikit. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ajruhum, ganjaran besar di sisi Ta'ala. Inda rabbihim, di sisi Ta'ala, si Tuhannya. Tidak ada berkekhawatiran, tidak ada berkhawatiran, tidak ada kebimbangan. Mana itu mana wala khauf, pun tak ada khauf, tak ada gerun, tak ada takut. Kerana kegelisahan yang menyakiti. Mana dikaitkan orang yang mentaati perintah Ta'ala zahir dan batin dengan betul. Mana sembahyang dia sembahyang sungguh, hakikat sembahyang dikendaki, dan ibadat zakat dia keluarkan betul-betul, maka dia akan mewarisi satu daripada sifat yang sangat tinggi, sifat para awliya. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Wala hum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada hazan, tidak ada pula bersedih kerana hilangnya kenikmatan. Kenikmatan semua di dunia ini takkan sedih. Itu menandakan dia sudah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dapat kemanisan dengan Allah Ta'ala, maka dia tak ada semua. Tuhan cabut pada sifat para awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzan. Maksudnya para kekasih Ta'ala, dia tak ada khawf. Sebab apa tak ada khawf? Sebab khawf dia dengan Tuhan, dia bukan dengan makhluk. Wala hum yahzanun, dan dia tidak ada khazan. Sebab apa? Cinta dia dengan Allah, bukan dengan makhluk. Dia kalau ada tak cinta dengan makhluk, kasih dengan makhluk, bila hilang benda yang dikasih, dia akan datang rasa rugi. Dia akan rasa tertekan, akan rasa terkilan sebab benda yang dikasih hilang. Sekarang jangan letakkan kasih pada benda yang hilang, letak kepada zat yang baki, yang kekal selama-lamanya. Itu di antara sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك وسلم اتقوا الله. Banyak dalam Quran Tuhan seru berkali-kali ini, wahai orang-orang yang beriman, yang telah yakin dengan ketuhanan Allah Ta'ala, yakin dengan kebesaran keagungannya, yakin dengan arahan dan perintah hukum hakamnya, maka apa cerita Tuhan kata perintah ini? اتقوا الله, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Amal sebagai konsis, apa tu? Ini bahasa dia benda-benda. Konsekuensi di dalam iman ni, mana berkekalan dalam iman ni, menterjemahkan dan melaksanakan keimanan dia dengan Ta'ala. Maka laksanakanlah segala perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Itu sajalah. Bermakna takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan zahir dan batin. Mana mungkin untuk menjauhkan larangan kalau dia tidak memahami apa itu larangan. Jadi kena belajar. Mana pun semua itu ilmu. Dia takkan berjaya membuat kalau dia tidak memahami. Apa kerja pun takkan jadi kalau dia tak faham. Dia tiba-tiba tak jadi. Dia mesti memahami. Memahami itu ilmu lah. Habis. Dia telah seru pada orang yang beriman
Mana binalah ketakwaan yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Sebab dia merupakan paksi segala kebajikan dunia dan akhirat. Teman takwa. Takwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut ketuhan tu midar faksi. Segala kebajikan dunia akhirat dia paksi daripada takwa. Tak ada takwa dia habis terlingkup. Wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Dan mengikut akan nafsu itu syar kejahatan. Ha'il mana yang mendinding, menghijab seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini suruh kita apa? Ittaqullah. Banyak ayat-ayat yang Quran sebut itu. Sebab dia menterjemahkan makna Islam secara menyeluruh. Dia telah menjunjung, melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan. Itu je. Al-Islam ad-din syatran fi'lul ma'mura wa tarkil manhiyat. Agama itu dibina atas dua maknanya tapak ni. Pelaksanaan yang disuruh, meninggal yang dilarang. Itu saja. Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini, wazaru ma baqiya minar riba. Wazaru mana watruku, naklah kamu tinggalkan, ya, lepaskan ma baqiya minar riba, mana barang, mana sisa-sisa sesuatu yang dilarang tadi, ya, segala unsur-unsur terpadam je lah. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Mana iman dengan pelaksanaan penterjemahan, ada benda yang tidak boleh diceraikan. Dan dia kena realisasikan keimanan dia. Apabila riba itu telah diharamkan, tak lama itu berhenti dan tinggal. Ya, satu baki dia riba, riba dan sebagainya. Yang belum dipungut pada mereka yang memiliki hutang. Dihutangkan kawan tu berapa? 2,000. Dia dapat dah 2,000. Dia punya apa? Riba ada lagi tu. Berapa? 200 misalkan, 400 ke. Ada tinggal saja lah, terus ambil. Maknanya yang dah sudah tu sudah, yang akan datang selepas wayan terus. Jangan dilaksana atau diamalkan lagi sistem riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Sekiranya kamu beriman. Tuan kaitkan sini, kalau kamu beriman, itulah sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, tinggalkanlah benda yang dilarang. Dan sini ialah perkara besar, ialah ar-riba. Jika kamu orang-orang yang beriman dengan meyakini keharaman riba dan rahsia pengharaman ini tadi, maka hendaklah kamu tinggalkanlah, sebab dia benda yang kotor. Yang mana dia membawa kepada seorang tu akan jauh daripada sisi Allah Subhanahu Taala. Qala Allah Taala fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, fa in lam taf'alu, kita laksanakan arahan Allah Subhanahu Taala, yang tidak mematuhi perintah itu dan tidak meyakini rahsia larangan itu, pesan hikmat di larangan itu, yang mana menolak unsur kezaliman kepada golongan yang miskin, golongan yang susah. Maka fa'zanu, maka ketahuilah, maka tunggulah dan umumkanlah. Itu apa? Biharbim minallahi wa rasul. Perang besar yang turun daripada Allah yang bertajali dengan nama dia Al-Muntakim. Sebab itu kalau seorang tu tembak sikit dia, ya Muntakim intakim hum. Ya. Dan kalau bayangkan wajah sekali, cepat kena. Dan ini tuan-tuan tembak lah dekat Yahudi. Kalau dia baca, ya Muntakim intakim hum. Wahai Tuhan yang mengambil tindak balas mungkin. Minta tak ada balas mana tu. Mana ya muntakim intakim hum.
daripada Tuhan yang mentajali, yang bertajali dengan nama dia, nampak apa nama dia, Al-Muntaqim. Itu maha membalas tentang kejahatan kezaliman seseorang. Minallahi wa rasulihi, dan dengan rasul, mana Allah izinkan, mana Tuhan atau boleh berperang dengan Allah dan rasulnya. Allah Ta'ala memberikan pengumuman peperangan besar. Semua benda ni dikaitkan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan. Sebaliknya, wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba yang menumbuhkan harta dengan cara yang rendah, yang haram, maka falakum ru'usu abwalikum wa ya tuzlamun, maka bagimulah dalam agama itu, falakum ru'usu amwalikum, mana pokok harta, ya maknanya modal kita tadi ataupun harta yang berikutnya berdua ribu je lah pokok yang ambil tu. Jangan ambil yang kamu tidak berbuat zalim dengan mengambil tambahan mana bunga hutang dan merugikan harta orang yang beruntung tanpa kompensasi, dan tidak pula dizalimi kerana penundaan dan pengeluaran waktu pembayaran. Jadi ambil sekadar pokok harta ini. Kamu tidak berbuat zalim dengan mengambil tambahan bunga itu, tak ambil lah. Itu maknanya mereka telah bersungguh ikhlas meninggalkan satu amalan yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahu akhirah riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Mana orang terlibat riba ni, empat orang kena laknat. La'anallahu akhirah riba, melaknat Allah Ta'ala akan orang makan riba. La'anallahu akhirah riba, ya, wa syiah wa syahidai wa katibah. La'anallahu akhirah riba wa mukilahu, wakil dia, wa syahidai, saksi dia, dua saksi, wa katibah, dan kerani yang mencatat. Empat yang gerungan terlibat riba dilaknat oleh Allah wa na'ayazabillah. Sebab itulah maknanya Islam dibersihkan daripada sifat kezaliman. Kemudian wa inka nazu usratin panazilatun ila maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.